Nah, salah satu alutsista yang sudah sangat lama dinanti-dinantikan oleh warga 62 Indonesia, adalah jet-jet tempur baru yang diharapkan dapat mengganti armada jet tempur lama yang sudah uzur, macam F-5 Tiger. Sudah berbagai macam jet tempur dilirik bahkan dijajaki oleh militer Indonesia, mulai dari Su-35, F-16, F-35, Eurofighter Typhoon sampai dengan Rafale. Namun sebagian besar dari jenis jet-jet tempur yang dijajaki ini pun sepertinya masih tertunda sampai saat ini. Sehingga pastinya armada F-5 Tiger kita yang sudah kakek-kakek pun belum ada yang menggantikan, hanya satu yang menunjukkan titik terangnya, yaitu Rafale. Mengapa bisa dibilang menuju titik terang? Dikutip dari beberapa sumber berita resmi, Kementerian Pertahanan Indonesia pada hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021 kemarin ternyata tim dari perusahaan pembuat jet tempur Rafale ini telah datang ke Indonesia, yaitu tim dari Dassault Perancis. Kedatangan mereka pun diterima oleh Dirjen Potan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hedrayuda dan didampingi oleh Dirtekindan Laksma TNI Sri Yanto, ST. Lantas apakah maksud dan tujuan mereka datang ke Indonesia? Apakah cuma mau jalan-jalan doang sambil nyicipin odading yang rasanya seperti Iron Man? Tentu tidak. Dikatakan, dalam kesempatan ini Dirjen Potan menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan perkenalan perusahaan Dassault Aviation Perancis, yang diwakili oleh Vice President Business Development, Jean-Claude Picirillo dan Vice President Offset Dassault, Michael Paskov. Dirjen Potan pun menyambut baik kedatangan tim Dassault dalam rangka kerjasama akuisisi pesawat tempur multirole Rafale produksi Dassault Perancis. Dirjen Potan berharap kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Perancis ini banyak memberi manfaat bagi kedua belah pihak serta dapat memajukan industri pertahanan Indonesia. Semua pihak pun berharap pembahasan offset pengadaan pesawat Rafale ini berjalan dalam suasana penuh kekeluargaan dan memberikan kemajuan di kedua pihak, serta segera dapat diwujudkan.